Wali Kota Bogor bersama aparat Satpol PP Sabtu malam melakukan razia protokol kesehatan di sejumlah kafe di Jalan Soleh Iskandar dan Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Dalam razia antisipasi persebaran virus corona, khususnya varian Omicron ini, petugas juga memeriksa izin penjualan miras di kafe tersebut. Alhasil, petugas mendapati adanya puluhan botol minuman keras tidak berizin dengan kadar alkohol di atas 10%. Petugas pun lalu menyita barang haram tersebut lantaran telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Kami patroli kota, targetnya dua hal. Pertama, mengingatkan lagi agar semuanya menjaga prokes. Bogor ini level 2 sekarang, 75% kapasitas. Kita semua sedang waspada siaga menghadapi Omicron. Jadi saya ingin menyampaikan pesan yang kuat kepada warga, tetap hati-hati jaga prokes. Ya, tadi ada dua titik tempat kafe ya, masih sesuai kapasitasnya begitu. Itu satu ya, jadi targetnya menyampaikan pesan kepada warga, tetap jaga prokes, jangan euforia, pandeminya belum selesai. Yang kedua, kita cek juga tadi surat izinnya semua. Kita pastikan di Bogor jangan ada yang melanggar. Tadi ada satu yang melanggar. Jadi di Bogor ini nggak boleh jual golongan B, golongan C, alkohol. Nggak ada itu. Kalau golongan A, ya ini kan izinnya juga dari pusat ya, golongan A. Ya supermarket, di kafe, itu bisa golongan A, 0-5%. Tapi di atas itu kebijakan dari pemerintah daerah. Jangan dari pemerintah daerah, di atas 5% itu nggak bisa. Saya tidak akan mengizinkan ada alkohol di atas 5% di tempat-tempat yang seperti itu, kafe, restoran, dan lain-lain nggak boleh. Selain merazia kafe, petugas juga membubarkan paksa pengunjung alun-alun karena menimbulkan kerumunan. Aparat juga menghalau para pedagang di sekitarnya karena telah menimbulkan sampah dan kekumuhan area alun-alun yang saat ini masih ditutup oleh Pemkot Bogor. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.